Nampak kedua tim kali ini sudah bongkar pasang formasi pemain mereka. Satu defend tadi luar biasa Ali tadi melakukannya, namun bola kedua justru gagal tadi disempurnakan untuk membuka angka bagi keunggulan Tunhar 1-0. Ali satu back attack masuk mendiamankan akhir di sana kali ini. Angka berikan umpan, satu blocking dilakukan, angkat bola berikan umpan sudah Nurkosim. Satu strike lurus tadi dari Nurkosim berhasil kali ini menjadikan angka perdana bagi Tektonik untuk membutuhkan satu angka penyama kedudukan. Angga duel udara tadi, apa yang terjadi? Keuntungan kali ini tentu saja kali bagi Tektonik 2-1 sekarang. Satu servis masih tertahan, angkat satu bola berikan umpan sudah, satu power luar biasa terjebak di net nampaknya Ali tadi atau Nurkosim. Poin tentu saja kembali bagi Tunhar 2-0 sekarang. Ajak-ajak satu jump shot ada passing Ali berikan umpan, satu blessing saja masih tertahan, agak dengan umpan ke belakang, satu cross pipe gagal ditinggal Nurkosim. Poin tentu saja kembali kali ini bagi Tunhar 3-2 sekarang. Satu jump shot gagal, satu jump shot dari Aga tadi hanya membentur net saja dan kembali ke bidang permainan sendiri. Poin gratis bagi Tektonik. Ali defend luar biasa, Aga berikan umpan, satu blocking dilakukan ibu tadi Ali, angkat bola ke belakang dan Nurkosim tertahan di blok, namun bola justru liar tadi. Poin tentu saja kembali kali ini bagi Tektonik 4-3. Satu servis tertahan sempurna, agak berikan umpan, satu spike tajam gagal dihentikan tadi oleh Iput dan juga Santoso tadi yang mencoba melakukan blocking. Satu servis kembali, oh ada lagi fault, mencoba dihadang, masih mau diseberangkan, diambil dengan sempurna, angkat bola ke belakang, satu spike. Ada defense satu tangan tadi dari Fendi, namun gagal untuk mengamankan bola dengan sempurna. Keuntungan kembali kali ini bagi Tunhar 5-4 sekarang. Satu servis passing sudah, Ali berikan umpan, Nurkosim gagal hanya membentur net saja, gagal menyeberang. Poin kembali Tunhar sudah leading 2 angka 6-4. Satu servis, oh membelah pertahanan tadi, satu defend yang tidak sempurna dari Fendi, receive yang gagal tadi. Poin kembali bagi Tunhar 7-4 sekarang. Satu servis kali ini mau diamankan, bola tanggung, poin kembali Tunhar 8-4 kali ini di tetel yang pertama. Ya, kembali ke permainan, pertandingan kembali dilanjutkan. Satu servis baru saja dilakukan, angkat Ali kali ini, satu spike saja masih ada cover di sana, umpan diagonal, satu blocking dilakukan, mendarat di posisi 6 yang kosong tadi. Poin kembali kali ini bagi Tunhar sudah 5 angka memimpin 9-4. Satu servis diambil kembali, angkat satu bola, satu back attack tertahan, dorong umpan ke belakang, satu dorongan gagal dari Aga untuk angka tentu saja kali ini bagi Tektonik 5-9. Nurkosim masih tertahan, agak berikan umpan, satu sambaran tadi sayang sekali belum, oh, mencoba melakukan flick ball tadi, blessing saja berharap touch ball namun tidak terjadi. Angkat bola kembali, oh dua kali berturut-turut tadi, satu umpan gagal memberikan angka tentu saja kali ini kembali untuk Tektonik 7-9. Satu servis passing sudah, umpan diagonal, satu spike Ali tadi gagal melakukan defense. Poin kembali kali ini bagi Tunas Harapan sudah leading 3 poin 10-7 sekarang. Satu servis tajam datang ya, Ali berikan umpan, satu eksekusi gagal tadi melewati hadangan blok. Cuti Ali gede uwele. Poin kembali Tunhar 11-7 sekarang. Satu servis passing Nurkosim, Ali berikan umpan, satu spike dan berharap touch ball namun tidak terjadi.
poin kembali, satu servis, passing kali ini mulus, angkat Ali, Nurkosef yang dituju. Kali ini melakukan serangan dari belakang garis serang, memberikan angka kembali Tektonik. Ibu, satu servis, passing sudah, angkat bola, satu cross fight. Cipto kali ini menembus kawalan barikade blok yang coba dilakukan oleh para pemain Tektonik. Poin kembali kali ini bagi Tunhar, satu servis melambung, diambil Ibut, Ali berikan umpan dan satu eksekusi tajam, masih ada antisipasi, umpankan sudah, satu spike, masih memberi aman ke tanggung. Oh, ceket, ceket, poin kembali kali ini bagi Tunhar, 14-8. Satu servis, dikasih Ali, satu spike kali ini. Ada blocking dari Cipto namun gagal melakukan rebound. Poin kembali kali ini bagi Tektonik. Satu servis sudah, passing yang sempurna, angkat bola dan satu flip ball, ada cover, Ali dorong umpan, Nurkosef. Oh, satu penempatan bola yang luar biasa. Slet, slet. Lihat dari posisi 4 tadi. Satu servis, passing melambung di sana, angkat bola sudah, satu pegat tag. Ibut juga gagal melakukan defense, mengamankan daerah permainannya untuk angka kembali kali ini bagi Tunhar, sudah leading 15-10. Satu servis tertahan sudah, Ali berikan umpan dan kembali satu blocking. Dua blok sekaligus tadi menghadap, rebound dan poin kembali Tunhar pada tiga area mitra laga. Pertandingan kembali dilanjutkan kali ini, Tunhar sudah leading 16-10 pada set yang terakhir ini. Satu open spike yang masih memberi amankan kali ini. Ada blocking tadi dilakukan namun tidak cukup mampu untuk melakukan rebound. Poin kembali kali ini bagi Tunhar. Ali, satu spike, ada power luar biasa namun terjebak di net dari salah seorang blocker dari Tunhar. Poin dicetak kembali Tektonik, 11-17, satu servis juga, passing yang sempurna, bola tanggung tadi, masih ada penyelamatan, Ali melambungkan umpan, satu dorongan bola kecil, oh masih ada cover sebenarnya di sana, namun bola kedua yang terlalu lemah tadi tidak ada yang mampu menjangkaunya. Keuntungan kembali Tektonik, satu servis, floating yang baik sekali, angkat satu bola dan satu eksekusi merambat di bibir net. Satu eksekusi gagal tadi. Poin itu saja kembali kali ini bagi Tektonik, 13-17. Satu servis sudah, passing yang melambung, angkat bola diagonal, satu open spike, gagal menyeberang. Poin kembali kali ini bagi Tektonik, 14-17, tiga angka terpaut. Terus kali ini dibiarkan tadi dan benar, satu pengamatan cerdas tadi oleh barisan pertahanan dari Tunas Harapan. 18-14, satu servis juga dibiarkan dan benar, tipis saja mendarat di luar garis tadi. Poin gratis kali ini tentu saja bagi Tektonik. Satu servis kembali, melambung di sana, diambil sempurna, angkat satu bola, satu spike, masih tertahan, input, Ali dan satu peketek, masih memberi amankan, bola cairan, terlalu jauh, mendarat di luar garis, poin kembali Tektonik, 16-18, satu servis, masih memberi amankan, angkat satu umpan, satu cross spike, masih ada penyelamatan, Ali berikan umpan, satu peketek, tajam, mengarahkan bola ke posisi satu tadi, gagal di defend. Poin kembali kali ini untuk Tektonik, 17-18. Ada passing, angkat bola ke sisi kanan, satu cross back, masih tertahan. Apa yang terjadi? Salah seorang pemain tadi dari Tunhar gagal mengendalikan tubuhnya nampaknya. Satu servis kembali, masih memberi cover, umpankan tipuan, masih ada jangkauan. Oh, sayang sekali, memaksakan diri tadi nampaknya Tulus. Sebenarnya ada posisi yang lebih baik dari seorang Santoso di sana. Satu servis, tinggi saja Tulus, ambil bola satu quick spike. Kali ini Ibut berhasil mengelabui para blocker untuk kembali mendominasikan angka di papan skor Tektonik, 19 sama. Satu servis, ada passing, melambung di sana, agak berikan lompat, satu eksekusi, oh satu spike lurus tadi berhasil mengalami para blocker
dari Tektonik untuk angka kembali bagi Tunar 20-19. Satu servis bertahan sempurna, Ali melambungkan umpan Nurkowsin, masih ada defense di sana, belum melambung di udara, angkat umpan ke belakang, satu peketek tajam, masih ada cover, Ali menyajarkan umpan, satu serangan tajam, masih ada defense, angkat dorong umpan diagonal, satu spike, lepas, gagal dihentikan, poin kembali kali ini bagi Tunha, 21-19, satu jam, masih tertahan. Input berikan umpan, Nurkowsin yang dituju, ada penyelamatan di sana, Angga melambungkan umpan, tidak ada serangan berarti ya. Gagal mengendalikan tubuhnya tadi, kaki kanan sudah menginjak daerah permainan lawan. Poin lebih saja kembali kali ini bagi Tektonik, satu servis kembali, masih ada defense luar biasa, berikan umpan sudah kali ini. Ada blocking tadi sebenarnya dari Input. Namun gagal melakukan rebound untuk angka kembali kali bagi Tunhar 22-20. Satu servis masih tertahan Nurkowsin, Ali sambar saja bola, defense luar biasa, angka berikan umpan ke belakang, satu spike, masih ada cover, Ali angkat umpan ke sisi kanan dan kali ini eksekusi yang dilakukan tadi oleh Seram Tulus berhasil menembus kawalan para blocker dari Tunhar, angka kembali Tektonik Union 21-22. Ibu melambung tidak cukup sempurna tadi, satu receive yang gagal, poin kembali kali ini bisa coba bagi Tektonik Junior. Ada Ibu di sana, timbang-timbang bola sudah dilakukan, passing yang mulus, angkat umpan tidak cukup sempurna. Ada gerakan tangan dari Tulus tadi, justru mematikan langkah seorang Ali yang mencoba melakukan pengambilan bola. Poin kembali 23-22, satu angka masih terpaut, satu bola cepat. Cipto tadi berhasil mengantisipasi bola dengan sempurna. Dan game point 24-22. Satu angka terakhir bagi Tunas Harapan. Satu servis, passing kembali di sana, angkat umpan sudah, berebut. Bola tanggung tadi dari Angga. Keuntungan tentu saja kembali Tektonik, belum berakhir, masih terjadi deus 24 sama. Asing sudah, angkat umpan kali ini Cipto tadi lepas dari kawalan blok. Poin kembali kali ini bagi Tunhar, game point 25-24, satu angka. Terbaku di sana nampaknya, terbaku pada posisinya untuk membiarkan bola mendarat begitu saja dan menjadikan angka terakhir, angka kemenangan, angka keunggulan, dan angka dominasi.